Ya halo, jumpa lagi di seluruhnya itu kami Virtual Lovers, seluruhnya menyajikan berita-berita baru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Virtual Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana pada siang hari ini, pada video kali ini, kami akan mengajak Virtual Lovers untuk jalan-jalan virtual di kawasan wisata Kuta, Pantai Kuta, Virtual Lovers. Salah satu kawasan yang cukup banyak memiliki kenangan-kenangan tentunya, kawasan ini, kawasan wisata Kuta. Kita akan lihat seperti apa situasi terbarunya di kawasan ini pastinya, karena lama sekali kami tidak update di sekitar kawasan ini. Kami ingin tahu seperti apa kondisi terbarunya pastinya. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap saksikan kami hingga akhir nanti agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik serta informasi terbaru, pemandangan-pemandangan menarik yang akan kami bagikan pada video kali ini pastinya. Menariknya kawasan ini merupakan suatu kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh para backpacker serta surga bagi turis-turis dari Australia biasanya. Banyak diantaranya turis-turis Australia menghabiskan waktu liburannya di kawasan ini, entah itu untuk party serta menikmati sunset di beberapa pantai yang ada di kawasan ini pastinya. Bahkan di kawasan Kuta ini pun harganya juga bisa dibilang lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain seperti halnya di Seminyak atau di kawasan Canggu. Bahkan banyak diantaranya turis-turis mancanegara kini banyak sekali yang hijrah untuk beralih berpindah ke kawasan Canggu, Sobat Lovers. Meskipun di Kuta masih terdapat turis-turis mancanegara yang beraktivitas dapat kita saksikan, namun tidak sebanyak seperti halnya di kawasan Canggu ataupun di sekitar Jalan Kayu Ayu di Seminyak di Peti Tengah. Biasanya selalu ramai di kawasan tersebut, dan kali ini pada siang hari dapat kita saksikan di sepanjang kawasan wisata Kuta ini. Kita akan coba perhatikan, masih tidak cukup sepi aktivitas dari turis-turis mancanegara, namun kendaraan-kendaraan yang melintas cukup ramai sekali. Bisa kita saksikan pemandangan yang hampir setiap hari pasti akan ditemui kemacetan di sepanjang jalan Pantai Kuta ini pastinya. Antrian kendaraan yang cukup panjang, khususnya roda 4 bisa kita saksikan. Sebuah kawasan wisata yang terletak di pesisir pantai sangat populer sekali di kalangan orang-orang barat dan wisatawan-wisatawan lainnya. Kawasan ini memiliki pusat-pusat perbelanjaan yang bagus, yang menarik untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan para wisatawan yang datang untuk berlibur, yang berkunjung. Tentu saja banyak terdapat tempat-tempat belanja yang berhubungan dengan selancar di kawasan ini atau surfing. Bahkan nanti kami akan tunjukkan nanti di pinggir pantai ada beberapa tempat-tempat surfing, penyewaan, bahkan hingga pelatihan surfing. Kami akan coba tunjukkan kepada Sobat Lovers semuanya di tepi pantai, ya Sobat Lovers. Salah satu aktivitas yang memang sangat-sangat populer, banyak digemari oleh turis-turis wisatawan dari berbagai negara. Bahkan menariknya lagi, berjalan kaki secara singkat dari jalan utama di Kuta akan membawa para wisatawan ke beberapa pasar-pasar seni, pasar lokal yang tentunya luar biasa. Banyak sekali menawarkan tempat-tempat berbelanja barang-barang produk-produk kerajinan seni lokal Bali. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin membawa oleh-oleh ketika berlibur ke Pulau Dewata Bali, salah satunya ke kawasan wisata Kuta ini. Jadi bisa dibilang Pantai Kuta ini jaraknya pun cukup dekat sekali dengan pasar seni tradisional serta pusat perbelanjaan modern seperti halnya Beach Walk ataupun tempat perbelanjaan lainnya. Discovery Mall juga dekat sekali dengan Pantai Kuta ini, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dan kali ini akan kami tunjukkan situasi di pinggiran dari Pantai Kuta, Sobat Lovers. Seperti inilah kondisi di pinggir dari Pantai Kuta, tepat di gerbang atau yang mirip sekali dengan Candi Bentar. Beberapa wisatawan nampak berada di sini, bisa kita saksikan.
melihat pemandangan Pantai Kuta di siang hari. Baik, kali ini kami lanjutkan lagi untuk mengeksplor kawasan wisata Kuta tepat di siang hari, ya, Sweet Lovers. Seperti itu tadi pemandangan Pantai Kuta terbarunya, update terbaru dari kami. Meskipun memang pantai-pantai di Pulau Bali ini dari sejak lama menarik hati wisatawan domestik bahkan wisatawan dari mancanegara luar negeri, namun beberapa dekade terakhir ini atau akhir-akhir ini sayang sekali turis-turis dari negara Inggris, salah satunya diwakili oleh seorang wanita yang cukup viral di beberapa media TikTok, salah satunya merasa tertipu ketika berkunjung ke kawasan wisata Kuta. Seorang influencer perjalanan Inggris yang kami saksikan di media TikTok berkunjung ke kawasan Kuta dan menilai kawasan ini berbeda jauh dengan suasana yang digambarkan di beberapa media sosial di internet. Bahkan turis tersebut merekam situasi Kuta yang sedang macet parah serta banyak sampah. Pelancong tersebut pun menuangkan kegundahannya di beberapa media sosial dan salah satunya ialah di TikTok. Pasti Sweet Lovers yang sering mengikuti media-media sosial pasti tahu akan video tersebut pastinya. Bahkan ia pun, wisatawan dari Inggris, mempertanyakan mengapa orang-orang di internet tak menunjukkan sisi-sisi secara alami yang ada di destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali. Semua orang mengatakan, datanglah ke Bali, ini adalah tempat yang luar biasa untuk dikunjungi. Lebih seperti itu yang disampaikan oleh turis dari Inggris yang menyesal ketika datang ke kawasan wisata Kuta, Sweet Lovers. Di mana-mana macet, serta banyak sekali sampah yang berserakan.
kesimpulannya pun turis dari Inggris tersebut cukup kecewa dengan kondisi pantai Kuta yang tidak sesuai dengan harapan, terlebih banyak diantaranya para influencer ataupun pihak lain tidak memberitahukan kondisinya terlebih dahulu jika pada kenyataannya ternyata seperti itu. Padahal sebenarnya Pantai Kuta merupakan sebuah pantai yang baru saja selesai dilakukan penataan oleh Pemkab Badung. Pantai yang berlokasi di selatan dari Pulau Bali, Badung ini tentunya sangat terkenal sekali dari dahulu hingga kini di kalangan wisatawan baik nasional maupun internasional. Tentunya berita kabar kumuhnya Pantai Kuta pun sangat-sangat disayangkan, dikeluhkan oleh banyak wisatawan. Bahkan hal tersebut pun disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Bali, Mahendra Jaya, saat melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Kuta pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024 ini. Pantai berpasir putih di kawasan Kuta ini pun menjadi sorotan para wisatawan mengingat ada beberapa warung-warung yang telah rusak, termasuk toilet yang terkesan tidak terurus. Padahal penataan sedemikian rupa dilakukan untuk membangkitkan, untuk membenahi, memikat kembali kunjungan wisatawan ke kawasan Kuta ini. Ternyata pun setelah dicek oleh Pemkab Badung dengan PJ Gubernur Bali, memang benar kalau kawasan wisata Pantai Kuta terlihat masih kumuh karena diakibatkan banyaknya kios-kios yang berbahan kayu ulin yang sebelumnya telah ditatas dengan rupa, tapi banyak yang rusak, tidak terpakai dan tidak sesuai fungsi. Jadi dengan viralnya komplain dari turis-turis Inggris beberapa waktu yang lalu, pemerintah setempat pun bergerak cepat untuk melakukan cek lokasi tentunya di kawasan wisata Kuta. Sejumlah pejabat publik pun mengunjungi Pantai Kuta dalam acara gerakan bersih lingkungan, kebersihan lingkungan di pantai. Gerakan tersebut pun berkolaborasi dari Pemkab Badung, TNI Polri, serta Pemprov Bali. Kami ada sedikit cuplikan videonya terkait acara bersih-bersih di Pantai Kuta yang dihadiri langsung oleh Bupati Badung serta PJ Gubernur Bali, Kapolda Bali, serta dari Kasdam Sembilan Udayana yang turut serta berkolaborasi gerakan kebersihan lingkungan bersama Pemprov Bali. Seperti ini cuplikan video singkat dari kami. Jadi seperti itulah sedikit cuplikan singkat serta sambutan dari Bupati Badung Giri Prasta ketika berkunjung ke Pantai Kuta menghadiri acara bersih-bersih bersama Pantai Kuta pada tanggal 26 Januari tahun 2024 ini ya Lutlopes. Jadi untuk kedepannya nanti pun harapannya dari semuanya, pihak pengurus desa adat Kuta serta pihak terkait lainnya mencari solusi yang terbaik agar Pemkab Badung termasuk bisa segera menjembatani persoalan tentang Pantai Kuta yang akhir-akhir ini viral di beberapa media sosial. Baik, kita lupa juga kami ucapkan selamat bergabung ya bagi lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat serta memberikan hiburan bagi sebut lovers semuanya dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi kami sampaikan, saat ini kami tengah jalan-jalan virtual melihat kondisi terbaru, situasi terkini di kawasan wisata Pantai Kuta. Termasuk kali ini kami akan memasuki jalan Legian Sobat Lovers. Kita akan lanjut menuju ke jalan Legian setelah dari jalan Pantai Kuta.
Jadi terlepas dari itu semuanya, Pulau Bali adalah pusat utama aktivitas dari pariwisata yang ada di Indonesia. Di pulau inilah barometer pariwisata Nusantara bisa terlihat. Animo wisatawan mancanegara serta domestik mengalir dan memenuhi seluruh pusat-pusat wisata yang ada di Pulau Dewata ini. Sebagai wujud dari besarnya minat banyak orang untuk datang ke Pulau Dewata Bali ini. Bahkan Pantai Kuta atau kawasan wisata Kuta seakan menjadi tujuan awal ikon kunjungan setelah menginjakan kaki di Pulau Dewata Bali ini. Bahkan menariknya segala bentuk serta jenis penunjang pariwisata, akomodasi, semuanya ada di kawasan ini, mulai dari restoran, kafe, bar, nightclub, diskotik-diskotik, hotel penginapan, serta butik-butik, spa, pusat perbelanjaan, semuanya terasa sangat lengkap sekali pastinya di kawasan Kuta hingga di kawasan Jalan Legian ini. Karena bisa dibilang kawasan Legian hingga kawasan Kuta merupakan dua kawasan yang tidak bisa terpisahkan dari dan saling terhubung. Untuk bisa sampai ke Pantai Kuta tentunya pasti melewati kawasan Legian ini. Kedua tempat ini adalah pusat kunjungan banyak orang. Setiap harinya ada ribuan kendaraan yang beraktivitas lalu lalang melintas di kawasan ini, Sobat Lovers pastinya. Jadi dapat kita saksikan di sekitar kami saat ini, tepatnya di Jalan Legian Bali, Sobat Lovers, tetangga dari Kuta, merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan-wisatawan, khususnya banyak diantaranya pun wisatawan-wisatawan dari Australia biasanya singgah di kawasan Legian, sebuah pusat bisnis berkumpulnya para turis. Semua kebutuhan hiburan wisatawan terasa lengkap ada di sini semuanya, mulai dari sarana akomodasi hingga hiburan mendominasi aktivitas bisnis yang sangat-sangat komplit di Jalan Legian Bali. Bahkan ketika pada momen-momen liburan, momen-momen tertentu, ketika banyak sekali kunjungan turis mancanegara, kawasan ini pun terasa seperti bukan di Indonesia tapi di luar negeri, karena banyaknya turis-turis mancanegara yang menghiasi setiap sisi, setiap sudut dari kawasan ini pastinya. Sepanjang jalan hanya dipenuhi oleh bule-bule. Ketika high season atau ramai kunjungan turis-turis mancanegara biasanya pada bulan Juni hingga bulan September atau pada tahun baru, seperti halnya beberapa waktu yang lalu. Jadi kembali dapat kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini berjajar toko-toko souvenir, penjual tas, anyaman, toko-toko pakaian, sangat lengkap sekali, termasuk tempat-tempat spa, barbershop, bahkan hingga tempat-tempat tato. Jadi sangat lengkap sekali sentra shopping yang berderet di sepanjang jalur Jalan Legian ini. Tampilannya pun bisa kita saksikan menyesuaikan dengan visual, ada dengan style-style barat, dan juga masih ada beberapa yang menggunakan style minimalis dengan arsitektur Bali. Namun yang lebih mendominasi ialah desain-desain seperti halnya di Eropa. Di kawasan ini dapat kita saksikan bangunan-bangunannya. Mayoritas pun dapat kita perhatikan turis-turis mancanegara menyusuri Jalan Legian ini. Kebanyakan mereka berjalan kaki, ya Sobat Lovers. Setiap sisi jalan berjejer shop seperti butik, restoran atau kafe, sehingga mereka dapat melihat setiap detail yang ada di sebelah mereka. Seperti halnya di sebelah kiri kami saat ini dapat kita saksikan pemandangan beberapa butik-butik oleh-oleh kerajinan tangan dari Bali pastinya. Dan sebelah kiri kami saat ini dapat kita saksikan Bintang Supermart, salah satu pusat perbelanjaan yang juga cukup terkenal, cukup ramai biasanya oleh kunjungan-kunjungan wisatawan mancanegara yang hobi shopping. Penataan dari kawasan ini pun bisa dibilang layaknya penataan seperti gaya-gaya barat dengan tampilan terbuka serta elegan. Semua toko yang berada di jajaran depan, biasanya terdapat juga beberapa toko yang membandrol setiap barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga tertentu. Bahkan terkadang pun harganya dengan
bandrol seperti halnya nominal dolar Sobat Lovers. Karena memang banyak diantaranya toko-toko di kawasan wisata, memang target mereka, pasar mereka ialah turis-turis dari mancanegara. Sebelah kanan kami dapat kita saksikan bangunan dengan arsitektur khas dengan nuansa Bali seperti pura yang menyatu dengan suasana, dengan nuansa modernisasi saat ini. Sobat Lovers, sangat luar biasa sekali budaya tradisional Bali yang melebur menjadi satu dengan kehidupan modern yang ada di sekitarnya saat ini. Bahkan jika kami perhatikan secara seksama, beberapa sudut di kawasan Jalan Legian ini memperlihatkan eksterior bergaya modern dengan desain bangunan yang cukup elok sekali untuk dipandang. Berada di kawasan ini, para wisatawan pun sepertinya akan terpesona dengan jajaran bangunan elit mewah, ditambah lagi dengan fashion style orang-orang yang berada di dalamnya. Tentunya menunjukkan kelas serta daya tarik tersendiri pastinya. Jadi pada kesimpulannya, aktivitas dari para wisatawanlah yang paling mendominasi di kawasan Legian Seminyak, bahkan hingga di kawasan Kuta. Suasana, konsep penataan wilayah yang tentunya membuat para turis terlihat begitu leluasa menjelajah di wilayah ini. Tentunya mereka dengan santai dan lepas berkeliling meski hanya berbusana minim terkadang. Tentunya sangat-sangat menarik sekali menjelajah kawasan-kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Semuanya begitu mengalir dan seperti hal yang sangat-sangat biasa kita saksikan setiap harinya di kawasan ini. Serasa mereka seperti berada di tempat yang tidak ditemukan di negara-negara mereka. Para wisatawan, para turis dari mancanegara pun pastinya akan sibuk dengan urusannya masing-masing ketika datang ke Pulau Dewata Bali ini. Lingkungan baru seakan mereka dapat temukan di kawasan ini, termasuk di Legian, Kuta, bahkan Seminyak. Bebas melakukan apa saja yang diinginkan, kawasan Legian seperti menjadi tempat bersenang-senang bagi semua wisatawan. Segalanya dapat ditemukan di sini, mulai berbelanja, makan makanan yang enak, pijat yang nyaman, tempat wisata pantai yang menawan, semuanya dapat ditemukan di Pulau Dewata Bali ini. Tentunya pun dengan hal tersebut, warga lokal turut terlibat langsung dalam arus perputaran barang dan jasa di kawasan-kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan, apa yang kami informasikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mewakili dari tim Sobat Lovers, kami turut diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sobat Lovers dari Bali.